tanpa perantara gerak tubuh. Jadi itu yang saya maksud, yang bisa saja saya sebut dalam tanda kutip itu batinia. Seperti jadi yang saya maksud bukan batinia secara ini, secara religi seperti itu. Jadi yang saya maksud muslihat halus, sehingga membuat orang Ebon itu merasa kasihan. Nah, di situ beda dengan janji melalui pemaksaan yang keras, sehingga menuntut Nobita untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan seperti itu. Saya kembali ke sana. Okay.